Negeri ini sedang sekarat. Ibu Pertiwi butuh pemuda yang bisa membuatnya bangkit. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa Muslim maju agar bisa bermanfaat. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. Lafran Pane. Lafran! Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh? Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan karya. Kita berdua ini jiwa-jiwa yang kemarau. Di sesama Muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini bibit perpecahan. Hati-hatilah, Fran. Sedikit lagi kau bisa dituduh memecah belah umat. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam, apalagi jika ia seorang mahasiswa. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Kita adalah Muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia.